lagi duplikasinya. Jadi sekarang kita membeli skin M2 untuk Clint ya guys ya. Walaupun gua gak tahu ini bakal habis berapa diamond ya guys ya. Tapi sebelumnya gua gak akan lupa dulu, kita ganti dulu ini ke Ultra ya guys ya, supaya kita tidak pusing ya guys ya. Oke, udah Ultra ya guys ya. Dan sekarang langsung aja kita beli skin M2-nya. Oke, bagaimana nih cara buat beli skin M2 ya guys ya? Wait. Oke, jadi kita butuh 2.200 ya guys ya. Terus gimana cara gue dapetin koin-koin ininya cok? Spend apa tentu buy turnamen 4 premium only, purchase juga once purchase you will receive M2 skin and lots of seasons coin. Oke, kita beli ya guys ya. Ini 899 diamond doang ini. Loh, murah banget anjir. Gue pikir gue laku copyright, gue goblok loh. Udah panik gue guys, ya ampun. Anjir, ada lagunya ya, aneh banget cok. Gila, lagu apaan itu? Gue pikir gue lagi kesetel YouTube, kampret. Aduh, oke lah guys, tambah banyak bacot ya guys, kita langsung ke dalam gamenya aja guys ya. Let's go! Guys, jadi ini produk terbaru dari Use Your Brand, dari toko baju gua. Dan ini tuh temanya tuh Mr. Bin Teddy ya guys ya. Dan ini tuh benar-benar dibikin semuanya tuh dari full bordir gitu loh. Jadi benar-benar semuanya tuh full bordir, jadi benar-benar bagus banget ya guys ya. Jadi benar-benar ini tuh desain yang paling niat yang gua pernah bikin gitu loh. Dan ini tuh warnanya hitam, tapi sebenarnya kain yang di bajunya itu agak-agak hijau sih guys ya. Cuma nggak kelihatan mungkin kalau di kamera. Jadi di bagian tangannya baru agak hitam. Tapi ini tuh, wah, ini the best lah pokoknya. Dan buat kalian semua yang mau beli, kalian bisa beli lewat WhatsApp ataupun juga lewat Shopee. Nanti linknya ada di description ya guys, karena stoknya cuma 100. Oke, langsung di order aja. Oke, cung. Oke guys ya, di sini kita bakal melawan ada Benedetta, ada Joe, dan gua nggak pakai ini guys ya, nggak pakai purify pula, kampret. By the way, dari tampilannya untuk skin seharga 899 diamond, tampilnya oke banget, sangat berkilau-kilau guys. Karena memang skin M2 tuh biasanya bagus guys. Kalau dulu kan Aldous ya guys ya, bagus banget itu, memang cocok. Ini kita nggak tahu di bagus apa enggak ya guys ya. Malah gua nggak bisa pakai Clint lagi anjing. Oke, dari tampilannya ini juga udah pakai grafik Ultra ya guys. Jadi aman banget, gila sih bener. Gua pakai grafik Ultra pun gua langsung panas loh, idiot banget ay. Go to Gotland Gen Extra 50%. Iya, gua juga udah tahu pelir. Ngapain dikasih tahu lagi sama Muntun, cok, aneh banget anjir. Ini banyak, kita beli satu item dulu dan kita langsung bikin endless battle ya guys ya. Gua gak bisa sih sebenarnya main Clean guys, cuman ya kita coba-coba aja ya. Aduh, lawannya Benedetta lagi cocok. Kenapa sih Benedettanya gak di ban anjir? Pusing gua, kampret. Awal ya, bantai. Oh gila nih Benedetta cok, so strong banget. Akhirnya kehilangan minion loh, goblok ya guys ya, parah men. Dadah, kita sekarang pokoknya farming terus ya guys ya. Jangan urusin Benedettanya, karena Benedettanya tuh tai kucing ya guys ya, gak perlu diurus itu. Sabar, farming terus. Benedettanya kemana cok? Oh, dia mau colong buff anjir. Gila nih, musuh kayak jago ya guys ya. Sabar, pokoknya kita dapetin god buff dulu aja guys. Gak usah peduliin musuhnya ya guys ya. Oh enggak, gue pikir mereka mau colong buff loh. Kemana ini Benedettanya cok? Kenapa dia habis kayak sok kuat gitu, sekarang dia hilang guys. Entah kemana guys, aneh banget cok. Sabar, oke. Ingat, ini by the way skillnya Clint ini kebalikan ya guys ya. Gua harus benar-benar hati-hati. Oke. Kita bisa cicil-cicil Benedetta ya guys ya. Awas. Oh, matilah gua, ya ampun. Gila, sekali kena skill Benedetta sakit banget, gak ada otak cocok. Aduh, sumpah guys, lupa ada mesti banyak bantuin gua ya guys ya. Stres gua kalau lawan Benedetta cok. Ini temen gua ini memang goblok guys, gak mau di ban cok Benedettanya nih, kurang ajar cocok. Sabar, naik semangat, kita dapat god buff ya guys ya. Kita mau main save dulu ya guys ya. By the way, dari skill satunya sih, ya gua nggak tahu sih ini bagus apa kagak ya guys ya. Bener-bener gua kagak ngerti guys, karena buat efek skillnya si Clint tuh tadi kayak gimana gitu ya guys ya. Tapi kayaknya sih oke sih, nice banget temen gua coy. I love you guys. Oke. Tapi ada kayak lambang-lambang gak jelas gitu ya skill satunya ya guys ya. Cuma gua nggak tahu sih itu lambang apaan cok. Nih kita coba lagi. Mana tadi kayaknya ada lambang ya cok. Wah, nggak jelas guys. Sabar. Wih. Nih sekarang Grok juga di buff katanya guys. Harusnya dia jadi sakit lagi nih cok. Aduh, pusing gua guys, Grok hero yang terlupakan gitu. Bisa-bisa jadi hidup lagi guys ya. Nanti kita bikin kontennya guys tentang Grok guys. Gua paling kaya cok. Iyalah, gua jago banget boy, parah men. Sabar. Pokoknya farming terus sampai tolol ya guys ya. Kalau belum tolol kita jangan ikut war dulu guys. Wah gila, gila coy ini Benedetta coy. Lihat ya, tuh kan ada kalau kena ke belakangnya ada lambang-lambang nggak jelas gitu ya guys ya. Cuma gua nggak tahu coy itu lambang apa anjir. Tuh ada lambang juga sih, cuma sumpah guys gua nggak tahu tuh lambang. 40 coy. Supaya guys ya, kayaknya review skin kali ini akan terasa sangat mudah dan sangat easy. By the ultinya ada kayak ungu-ungu jablay gitu. Ya guys ya, ada kayak ungu-ungu janda gitu coy, gua nggak tahu itu. Gila, kalau lagi keluar true damage nya juga GG pisan coy ini efek skillnya ya guys ya. Setiap damage nya Clint tuh jadi ada efek loh. Wah bagus ini guys, boleh kalian beli sih guys karena ini tuh berefeknya. Gila mantep banget ya guys ya, benar-benar kayak ungu-ungu janda gitu coy. Padahal ini tuh skin murah loh guys, tapi efeknya udah kayak skin epic 1 juta loh. GG pisan ini cok. 5-0 untuk teman-teman gua. Mantap. Ini mana ini Benedetta tai kucing ini nggak mau muncul. Wait, bro, ya ampun bro, santai bro, waduh ya ampun, wah. Udah gua bilang kan guys ya, kalau orang jago tuh mau diapain aja udah jago. Gila cok, GG pisan guys. Jadi kita sekarang dapetin gold tower dulu ya guys ya. Dapetin gold tower dulu. Waduh, gua gak lihat towernya. Anjir. Hampir gua wafat cok. Gua gak lihat towernya lo, goblok gak ada minion cok. Udah nggak apa-apa. Kita sekarang balik dulu ya guys ya. Balik dulu. By the way, Clint ini pakai sepatu apa ya guys ya? Kita bikin sepatu entek speed aja lah ya guys ya. Karena memang gue nih gak pernah main Clint guys, jadi gue nih kurang mengerti guys tentang harus kayak gimana cara main Clint. Bahkan untuk jarak serang Clint aja tuh gue gak ngerti ya guys ya, makanya agak abu-abu kalau gue main Clint nih guys. Oke, nice. Bantai. Ya ampun, sakit sih guys. Cuma kenapa gue gak bisa bunuh Moskovnya ya, kampret. Awas. Dapetin gold tower dulu lumayan. Dapetin gold tower ya guys ya. Kita gak usah defend atas guys. Dapetin gold tower aja guys ya. Kaya pisan gue cok, anjing. Kenapa sih gue nih kegebuk tower terus ya guys ya? Gak jelas banget ini cok. Gila ya. Sakit tuh guys Clint ini guys. Kalau kena skill satunya tuh bener-bener nyemprotnya nih GG pisan cok. Gila itu tuh ada Moskovnya lagi tuh. Awas. Gua nggak pakai ini ya guys ya, nggak pakai purify nih gue nih. Mesti hati-hati banget nih gue cok. Jadi by the way kayaknya mesti harus bikin lah ya guys ya kalau berserker Fury ya guys ya. Karena gue benar-benar nggak tahu guys itemnya dia ini apa gitu loh. Ayo, nice banget Hildanya cok. Nice banget ya guys ya. Ini by the way gue dapetin dulu jungle-nya, nice banget. Ayo guys ya guys, farming terus sampai tolol ya guys ya. Farming terus dapetin semua jauh, gila ya. Mantep lo guys, skill 1 Clint ini cok. Bukan kaleng-kaleng rombeng gitu ya guys ya. Bagus banget anjir. Gila. Kalau buat skill satunya oke banget sih guys Clint ini guys. Oke. Ini sih gue udah bisa ikut war sih. Udah jadi banget ini gue cok. Ayolah kita bantai semua ya guys ya. Mumpung musuhnya belum ada yang jadi, harusnya gue bisa menjadi pembantai dari segalanya gitu ya guys ya. Sabar. Farming terus. Tapi kenapa basic attack gue nggak ada rasa gini cok? Biasa kalau marksman lain tuh kalau udah jadi endless battle tuh ini sakit banget tuh. Kenapa Clint ini nggak terlalu gimana banget ya, nggak terlalu spesial gitu cok. Sabar, aduh teman kita mati cok. Kenapa dia guys ya? Sabar. Pokoknya farming terus sampai goblok. Ingat guys, kalau belum goblok kita jangan ikut war ya guys ya. Kita nggak boleh kalah ya guys ya. Karena kita apa? Harapan bangsa yang paling agung ya guys ya, luar biasa. Sabar. Gua ke atas. Sabar bro. Bro. Bantai bro. Bantai bro. Sekali gua datang, gua pocel tetenya si Benedetta guys ya. Meletus toket dia guys ya. Sabar. Dapetin semua farming. Oke. Pokoknya kita gila ya. Sumpah guys, mau dapetin jungle aja cepet banget tuh. Padahal gua nggak pakai item jungle loh. Asik guys Clint ini ternyata ya. Cepret. Pokoknya cepret aja terus guys. Cepret. Aduh, kenapa itu cok? Sabar. Farming terus sampai goblok. Tenang-tenang guys ya, walaupun teman kita mati, yang penting itu kita farming terus guys sampai tolol guys ya. Aduh, ini by the way Moskovnya nggak boleh jadi nih, karena Moskov itu abis di buff guys. Kalau abis di buff tuh susah buat gua lawan kayaknya ya guys ya. Sabar, ini ada Benedettanya, ada Benedetta nih. Benedetta kayaknya kalau lewat bisa gua bantai dia guys, bisa gua bantai dia guys, bisa gua bantai dia, bisa gua bantai. Aduh, ya ampun dia hilang cok. Aduh ya ampun. Aduh, gua nih kagak ngerti banget lo main Clint ini jamban. Kenapa itu Benedettanya 31 itu aja kagak mati sama gua cocok. Waduh ya ampun. Waduh astaga, kena tombak pula. Oh sekarang tombak Moskov kalau udah kena satu hero gak nyambur apa nggak lanjut ke belakangnya ya guys ya. Aneh banget cok. Sabar, gua bantai semuanya. Aduh damage gua tuh dari mana sih, pusing gua cok. Kenapa gua nih kayak ada damage ya guys ya? Masa gua udah jadi 2 item loh. Aduh gua kagak ngerti supama ini Clint ya guys ya, hero apa sih sebenarnya? Udah, kita sekarang bikin apa lagi guys kalau main Clint ya guys ya. Aduh sumpah guys, gua nggak tahu lagi item Clint apa. Yaudah kita bikin BOD aja lah guys ya. Bikin suka-suka hati gua aja lah guys. Yang penting kita jadi guys ya. Kalau yang penting kalau gua jadi walaupun gua nggak ngerti pun tetap sakit gitu Clintnya cocok. Sabar. Ayo kita. Woi, lu gak gitu juga goblok. Apa sih lu? Apalah harus di flame shot, aneh banget loh. Sabar, bantai gue udah jadi guys ya. Gue udah jadi nih cok, bisa kita ratain semuanya. Aduh Moskovnya dapet ya. Kampret, yaudah kita langsung tertel aja lah kalau gitu ya guys ya. Gue bantuin dulu. Oh gila ya, tapi sumpah guys damage Clint ini gila sih kalau buat turtle atau buat jungle gitu cepet banget ya guys ya. Ini gue rasa musuh kalau misalnya kena skill 1 gue berturut-turut kayak gitu ya guys, pasti wafat ini cok. Sakit banget anjir skill 1-nya. Kita sekarang lagi on the way BOD dulu ya guys ya. Karena gua nih nggak tahu guys build-nya apa buat si Clint ini. Jadi ya gua bikinnya suka-suka hati gua aja ya guys ya. Yang penting sakit ya gua udah seneng gitu cocok. Tapi sumpah sih guys, kalian boleh banget sih beli ini skin ya guys ya. Ini skin tuh harga murah banget. Kalau 800 diamond tuh paling harganya berapa guys, murah banget. Ini cuma 200 ribuan ini guys ya. Kalian tuh dapat efek tuh kayak beli skin epicnya 1 jutaan gitu lah. Emang skin M2 tuh gak, aduh kenapa itu cok. Kenapa wafat anjir? Tapi cowoknya wafat juga sih, nice banget. Boleh, astaga, ya ampun. Tiba-tiba ada Kagura sama Moskov, tai gak jelas banget cowok. Ya ampun, oh nice banget. Kok ini pali sakit banget ya? Beda banget sama pali gua kemarin cocok. Aduh sumpah guys, gua harus hati-hati nih guys. Yang bisa aja tiba-tiba gua ketangkep di situ lo, kurang ajar lo, kampret. Aduh kok mati semua, astaga temen gua, ya ampun kenapa cok. Aduh kenapa mati semua anjir, gak jelas banget cok. Aduh bentar lagi ada lord, temen gua mati semua. Aduh mulai ngetro, pusing pala gua anjing. Kenapa cok mereka mati semua cok, gak jelas banget cok. Sabar, gak apa-apa. Kita sekarang pokoknya kita jadi pasti menang guys ya, slow aja boy. Nice banget, Moskovnya mati. Ini gara-gara gak ada Vale nih. Ini peran penting banget Vale kita ya guys ya, terlalu gila cok. Sabar. Wow, gila sakoy. Apa Vale terus jaga kill sih? Kasih gua lah. Aduh gua nih sebenarnya damage gua sakit ya guys ya. Cuma gua nih kayak gak ada fungsi dan peran gitu cok. Kayak gua gak pernah dapet kill. Gua gak tahu sebesar apa dan sekuat apa damage gua gitu loh. Aneh banget ya guys ya. Ayo kita sekarang mulai dapetin lord. Let's go. Mulai ngelord. Langsung aja, gak usah pedulin apapun ya guys ya. Kita lord aja guys. Jangan sampai kecolong guys. Nice banget. Oh gila, gua yang dapet lord loh. Gila ya, berarti damage-nya ini GG pisan cok. Bener-bener cok. Damage-nya Clint ini gak bisa diremehkan loh guys, bener-bener gila ini guys ya. Dan Clint ini perlu main attack speed gak ya guys ya, gue kagak tahu loh. Aduh kenapa itu cowok, jangan mati lagi guys ya. Sabar, nice banget ya guys ya. Akhirnya gue ada guna juga cowok, gue bantai itu. Ya ampun. Ayo guys, ini kayaknya udah end game sih guys. Mereka kayaknya gak akan bisa defend lagi guys ya. Bantai aja cowok, bantai aja ya guys ya. Aduh 1 hit lagi, kampret. Gua nih kagak ngerti sumpah cowok, damage gua tuh kayak gimana sih kalau Clint. Kayak gua tuh ulti kemana aja gua kagak ngerti cowok, kampret. Sabar, astaga. Ulti kemana gua janco. Ini dibantai aja coba. Gila ya guys ya. Tapi kalau ulti gue kena tuh gila loh. Sakit banget anjir. Coba kita sekarang bikin Malefic Roar ya guys ya. Kampret, gue nih review skin macam review hero loh. Karena memang gue gak pernah pakai Clint, guys. Itu yang jadi permasalahannya, guys, ya. Ayo bantai. Gila ya, Clint ini nggak pakai item attack speed aja kok kayak mantep pisan gini, cok. Damage-nya gila loh. Damage apa anjing ini, cok? Sakit banget anjir. Oh, gila ya, guys, ya. Aduh, gak mati, cok. Gimana sih cara kasih damage pakai Clint ini, kampret. Gue perasaan tadi udah keren pisan gitu ya, aneh banget, cok. Sabar, guys. Kalau mau war tunggu gua, udah pada matain lagi loh. Nice, kita mau tunggu Lord atau gimana ini ya? Kalau mau war sih gua ayo aja sih, guys. Karena gua emang udah sakit pisan ini. Udah jadi Malefic Roar juga gua, coy. Ini sih udah gila banget gue ya, guys, ya. Gila. Damage apaan gue itu, cocok. Wah, gila, gue flicker gak kena, cok. Aduh, gak jelas banget, so. Woi, gila lo damage Clint gua ini loh. Anjir. Gelo sia, guys, kalau kena ya, guys, ya. Kalau kena sih, kalau nggak kena kayak orang tolol juga gue dari tadi main Clint ya, guys, ya. Wah, tapi so far sih ini skin bagus banget sih, guys. Udah gitu murah ya, guys, ya. Karena kita suka yang murah-murah gini, cok. Jadi nggak habisin banyak duit gitu loh. Tumben Manitun kasih skin bagus nih murah-murah. Ini terjadi cuma sekali setahun, guys, kayak gini ya, guys, ya. Gila banget ini. Oke lah, guys. Jadi thank you banget buat kalian semua udah nonton video gue kali ini. Thank you banget buat semua udah nonton. I love you everybody. Bye.